Datuk AC. Hello, what's up, miss you? Our loyal customer katanya. Tak, sebab sini parking murah, free. Dah ada video clip baru. Alhamdulillah. Lepas tu nak collaborate dengan Pitbull ni. InsyaAllah. Nak pergi Hollywood. Mengacara, rap, semua boleh. So boleh tak Datuk AC cerita kat kita orang sebenar-benarnya secara peribadi, apa itu kejayaan bagi Datuk AC? Kejayaan ni bila kita dapat melakukan sesuatu yang dapat memuaskan hati orang lain. Sebab apa? Kita tak tahu apa yang orang lain rasa terhadap apa yang kita lakukan. So kalau kata kita rasa berjaya, tapi mungkin kejayaan tu bukan untuk orang lain. Bagi saya, kejayaan bagi saya adalah bila sebagai seorang penghibur, saya dapat menghiburkan orang-orang yang menonton dan melihat atau mendengar saya. If they are happy with me, then itu merupakan kejayaan bagi saya. For me, kalau boleh saya nak orang ingat sebagai saya ni bersama Mr. Even I can call him myself Mr. Versatile. Demi saya boleh buat segala-galanya. Alhamdulillah. Saya cuba dan saya buat sebaik mungkin. So, alhamdulillah selepas 22 tahun dalam industri, saya rasa saya bolehlah beritahu yang bahawa saya ni Mr. Versatile. Saya dah buat acara, berlakon dan sebagainya. Cuma belum baca berita dengan kajian cuaca sebab takut orang tak percaya bila saya sampaikan berita. Itu je mungkin yang belum buat lagi. Harapan saya untuk industri tanah air, sebab kita banyak platform daripada segi nyanyian, daripada segi pengacaraan dan sebagainya. Contohnya macam Academy Fantasia, kita ada Raja Lawak, macam-macam. So, saya berharap kita dapat lahirkan artis-artis yang versatile, bukan artis-artis yang ingin menjadi seseorang. Contohnya artis ni nak nyanyi macam dia, lakon macam dia, nak mengerti. No. Kita sepatutnya nak gunakan ruang yang kita ada ni sebagai tempat di mana kita exploit ataupun mencari apa yang bagus untuk kita sendiri. Lahirkan bintang, bukan seorang tiruan dari semata-mata.